gue main. Tahu tak? Tahu. Ya. Ini pasti dia buka daun tu, kita ambil sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah Mama. Okey. Ya. Tu sebelah-sebelah. Ya. Ambil sebelah-sebelah. Satu tahu, di tangan tahu, kanan, tahu. Satu tangan kiri. Letak di pusing 3 kali. Pusing 3 kali tu Mama. Okey ya. Lepas tu sini. Masukkan antara dia celah-celah tu. Dia macam orang anyam ketika-tika. Kan? Ha. Kena pusing. Ha. Okey, nampak tak? Ha. Ha, ni dia nak jadilah ni. Lepas tu ini kira proses untuk nak ni pula. Ha, kita pusingkan dia. Ha. Kan? Tapi sekarang ni daun pendek. Daun pendek ni payah sikit. Kalau daun besar kita boleh pusing, kita boleh buat tempat tu cantik. Ni kita janji dia pusing je dalam. Kalau tu tempat tu dia punya daun pendek. Ha. Ini kita sekarang nak tengah ketatkan dia je. Dah jadi dah ada rangka dia. Ha. Nampak tak Mamat? Nampak ya. Mama nampak? Pak. Bagus. Nanti Mama buat ya. Okey, cuba. Apa lah ini semua ini bagus ni, Mama. Belajar. Ini dah jadilah ni. Ini kira dah jadilah ni. Sekarang ni kita nak ketatkan. Ya. Yeah. Kan. Proses apa Mama? Ketat. Lagi dia punya ni ketatkan. Lagi dia ketat. Pelan-pelan. Lagi dia. Lagi dia. Lagi dia ketat. Lagi dia jalan. Elok. Kan dah jadi dah kan ni kan. Tupat ni kan. Apa tak? Jadi kan? Pak. Ha, jadilah dia. Kira tu. Dah jadi sepijik dah ni. Dia berapa minit je? 3 minit je kan? Cuma 3 minit tak? Okey dah Mat. Jadilah. Jadi. Yo. Itulah hasil. Hasilnya inilah hasilnya. Pastu itulah bahan-bahannya. Cubalah di rumah ya. Ya itu saja. Terima kasih.